HMD Global yang memegang jenama Nokia sebelum ini pernah hadir dengan Nokia 3, Nokia 5 dan Nokia 6. Namun kesemua peranti ini ditempatkan pada segmen peranti kelas permulaan. Bagi pengguna yang mahukan peranti berkuasa, mereka telah hadir dengan Nokia 8 iaitu peranti flagship terkini yang ditawarkan pada harga RM2,299. Jadi, berbaloi ke beli Nokia 8 ini, anda bersama saya Arif Ismail untuk ulasan Nokia 8. Sebelum kita mulakan ulasan ini, ada baiknya kita lihat dulu apa yang ada dekat Nokia 8 ini. Nokia 8 telah didatangkan dengan skrin bersaiz 5.3 inci pada resolusi Quad HD, chip prosesan Snapdragon 835, memori 4GB RAM dan storan dalaman 64GB bersama sokongan penambahan kad microSD. Bercakap dari segi rekaannya, walaupun tren kebanyakan peranti sekarang sudah pun mula hadir dengan rekaan skrin bezel nipis, ia masih membawakan rekaan konvensional dengan penggunaan bezel standard pada bahagian hadapan. Ada ulur-ulur mengatakan yang Nokia 9 mungkin akan membawakan rekaan bezel nipis ini. Jadi Nokia 8 boleh dikatakan mid-flagship seperti iPhone 8 kepada iPhone 10. Rekaan hadapannya juga turut menawarkan butang kapasitif untuk navigasi bersama home button yang turut berfungsi sebagai pengimbas cap jari. Di bahagian sisi kanan yang pula menampakkan butang kuasa dan butang pelarasan suara, namun tidak datangkan dengan butang two-stage shutter release seperti peranti kamera Nokia pada masa dahulu. Ia juga masih membawakan port earphone jack di bahagian atas dan sambungan USB-C yang ditempatkan pada bahagian bawah. Saluran audionya pula walau bagaimanapun tidak didatangkan dengan sokongan stereo seperti Nokia 5 dan Nokia 6, namun kelantangan audionya sangat kuat berbanding peranti sekelasnya. Satu keistimewaan yang hadir pada peranti Nokia Android ini ialah sokongan Android yang hampir kepada stok seperti mana yang telah hadir pada peranti Google Pixel ataupun peranti Android One. Bukan itu saja, HMD Global turut memberi jaminan kemaskini security secara bulanan untuk kesemua telefon Nokia Android selain bakal menawarkan dua versi Android terbesar pada akan datang iaitu Android O dan Android P. Seperti peranti legasi Nokia, Nokia 8 juga turut menawarkan fungsi glance screen yang bolehkan peranti memaparkan jam dan notifikasi ringkas ketika peranti dikunci. Prestasi dia pula sememangnya tidak memberikan sebarang isu, lebih-lebih lagi chip yang digunakan ialah chip flagship terkini iaitu Snapdragon 835. Membuka beberapa aplikasi dapat dilancarkan dengan begitu pantas, apatah lagi ketika memainkan permainan terkini. Walaupun ia mempunyai sistem penyukan secara terbina, saya dapati peranti ini masih lagi memberikan sedikit haba, terutama ketika menonton video atau ketika memainkan permainan. Untuk kameranya pula, ia didatangkan dengan sistem Dewey kamera Carl Zeiss 13MP f2.0 bersama sokongan Optical Image Stabilization OIS. Gambar yang dihasilkan daripada peranti ini dilihat sangat baik melalui perwarnaan yang hampir neutral untuk harian. Keperincian image juga masih tajam untuk kebanyakan situasi, cuma ia kadangkala memberikan hasil yang sedikit gelap untuk penggambaran malam. Untuk kebolehan Dewey kamera, Nokia 8 telah menggunakan sistem Dewey kamera seperti Huawei P10 yang bolehkan pengguna mengambil gambar bokeh dan gambar black and white secara native. Penggambaran bokeh ini masih mempunyai sedikit kecacatan pada bahagian sisi objek, namun sebagai percubaan sulung Nokia, hasilnya dilihat masih memadai untuk harian. Menariknya, kedudukan dan kekuatan bokeh ini juga boleh diubah selepas gambar diambil dengan melakukannya pada aplikasi Bokeh Editor. Kamera hadapan 13MP dengan sokongan autofocus yang pula mampu memberi kualiti yang sangat baik melalui keperincian selfie yang tajam dan neutral. Walau bagaimanapun, fungsi fokus seperti rakaman dual side atau dikenali sebagai bokeh ini dilihat kurang memuaskan melalui kualiti rakaman video dan audio yang agak rendah. Hai, kita sekarang berada di Putrajaya dan ini adalah saya nak test fungsi boti daripada Nokia 8. Dan depan saya ni ada Masjid Putra dan saya sekarang berada di Dataran Putra. Betul ke Dataran Putra? Okay, betul eh. So inilah dia percubaan untuk Nokia 8. Dari segi baterinya pula, Nokia 8 dengan kapasiti bateri 3090 mAh memberikan bacaan bateri sederhana dengan bacaan screen on time sekitar 4 hingga 5 jam. Perkara ini mungkin berikutan dengan penggunaan screen Quad HD. Namun dengan bantuan pengecasan pantas Quick Charge 3.0,
baterinya dapat dipenuhkan dalam masa singkat. Nokia 8 boleh dikatakan percubaan awal yang baik untuk sebuah peranti flagship. Namun begitu, Nokia 8 masih tidak lari dengan beberapa kelemahan seperti masalah haba, ketiadaan butang shutter release dan ketahanan bateri yang sederhana. Tetapi dengan harga RM2,299, Nokia 8 ini sebenarnya memberikan penawaran peranti yang sangat berbaloi seperti kehadiran chip Snapdragon 835, penggunaan dual camera Carl Zeiss, apatah lagi dengan kemaskini Android yang lebih terkini daripada Nokia. Jadi sahaja pada saya Arif Ismail untuk ulasan Nokia 8, sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan ada waktu. Sekian, terima kasih.